Oke, halo sama Jeep. Waduh, udah lama banget nih Pioni Jeep nggak keluar lagi nih, Koen. Iya. Udah lama banget Pioni Jeep nggak keluar ya, guys. Dan kalian lihat, aku masih pakai baju pionir, tapi Henry udah pakai baju kemeja. Sekali dong. Oh, boleh. Ini spesial. Kita mau kemana, Koen? Kita mau ke acara undangan dari klub JKMPC. Itu dia peresmian kantor barunya. Markas besarnya. Wah, mantap. Sama sekaligus peresmian Jeep Cafe. Oke. Di Harapan Indah nih. Harapan Indah. Dekat rumah. Dekat rumah dia. Ya. Jadi kayak gitu guys, hari ini spesial kita pengen ke Cafe Jeep pertama di Bekasi nih. Waduh. Katanya sih di bawahnya cafe, lantai 2-nya. Bukan cafe, Bro. Sorry. Bukan, apa nih? Jeep Coffee ya? Jeep Coffee. Iya, Jeep Coffee. Iya, guys. Jeep Coffee pertama di Bekasi nih. Jadi bawahnya tempat ngopi, atasnya kantor sekretariat dari klub JKMPC. JK Merah Putih Club. Dan ya udah, sampai Jeep nih, tonton aja videonya dari awal sampai akhir karena kita akan ke acaranya, kita lihat nih ada apa aja. Dan ini jujur pertama kali kita berdua ke sana nih. Dari semenjak sore udah dibuka lama, cuman kita ini baru sekalian. Sekalian aja kita lihat keliling, kita ngobrol-ngobrol nanti sama ya mungkin salah satu member dari JKMPC juga. Sekalian kita datang ke eventnya. Let's go. Oke. Halo sahabat Jeep, sekarang kita sudah sampai di tempat acara, yaitu markas besarnya JKMPC sama Jeep Coffee. Ayo langsung aja nih kita lihat nih, ada apa aja di dalam sana, ada acara apa aja yang mereka siapin nih. Let's go! Sebagai orang Indonesia, kita akan memulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Caca. Saya persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana. Dan juga terlaksananya acara pada hari ini. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara. Semuanya bisa senang dan juga pastinya markas besar yang ada di sini serta Jeep Coffee.